Assalamualaikum semua. Hai, saya Aina Abdul. Hari ini Aina akan react to other YouTuber yang react to my music video. Sebenarnya all this reaction Aina belum tengok lagi because yang dinasihati oleh team Aina not to watch anything so that Aina boleh buat video ni and be as real and as authentic as I can be supaya kita boleh enjoy this reaction sama-sama. The first reaction yang Aina akan tengok hari ni adalah by Herman Rawi. I don't want to cry sebab saya makeup. Kita tengok sama-sama. Hello YouTubers, what's up everyone? Hello. They actually got to watch the video earlier than the rest of us because they are special. Hey, no! Awak pun special, Herman. One thing that I immediately noticed, kalau lagu Aina Abdul, she always begins the song with the title of the song. Yeah! Same thing here, simple. 10 markah. From the first scene, I guess what I'm seeing is she was actually singing. Yes. In a room. Joget pula, sorry. People are not listening to her. Wow, Herman. It kind of sucks. It is. Herman, jangan cry. Oh my god, that is a throwback! Mimpi itu indah dan percuma. I think Sumpah is actually the breaking point that brings Aina to the industry. Yeah. And I think she is forever grateful for that opportunity. Correct. So, reaction kedua yang Aina akan tengok hari ini adalah Beat React. I love the intro! You will? I'm nervous too. I love you guys already. Oh my god, sorry. Oh my god, sorry, this is so good. We berumah, we berumah. Wih, lagu ni first masuk. I mentau dia masih lagi dari rumah. I be my favorite you guys. Sedap. Saya tak sambung, tak sampai. Takut lagi dengan lagu. Jangan takut. Look at that tumbler. Dari pilihan. Gang, kita gang. Can I have some cold water? Yes, please. I need the cold water. Yes, are you ready? Satu cup ni boleh, dek. Tough question, a sip of water. Look at you now. No, I'm nowhere, lah, darling. Yeah, this is the story of her life, right? Okay. Yeah, betul. Oh my god, Sedihnya. You don't dapat 10 marks. Sekarang ni kita buat reaction Ayub Ibrahim. Hi, welcome back to my channel. Ya, setelah sekian lama menghilangkan diri. Ya, ayam masih lagi sama. Tapi right, Aina kata ni, apa ni dia video? Okey, dia gelap. Mula dia gelap sikit. Sebab habis gelap, ya. Okey, first thing first yang aku notice music video ataupun mana-mana lirik Aina, dia mesti akan macam lagu Semalam diri ini. Lepas tu Sumpah. Mesti lirik dia tu mesti dengan ayat depan dia tau. Tak ada idea lain, dek. Tak ada idea lain. Aina sini cik. Ayam kacau pula. Ayam ni. I love the ayam and I love you. You know what? It's a true. It's not that easy untuk be in a TV or
the acceptance in the market right now. Believe in me, Aina. So I just want to say that congrats. Speaking, kata pedih. Gitu lama tak speaking. Bolehlah sikit-sikit ya. Ayah dekat rumah ni memang tak nak. Thank you, Ayu. You are adorable and you are also inspiring. Reaction yang seterusnya Aina akan tengok daripada Dina Zakaria. Siti Nurhaliza viewers also watch this channel. So maksudnya Siti Zoners really really adore dan admire juga dekat. Terima kasih. Dekat sis Aina Abdul ni. Saya so, takut. Abdul punya pakaian kan dia macam apa buk macam tu kan. Sesuai gila dengan dia. Macam aku bayar kalau aku pakai. Aku tak rasa aku akan nampak lawa macam dia. Tapi she really nailed it lah. Boleh. Setakat ni aku macam boleh simpulkan yang dia tengah tunjuk macam kisah hidup. Dia kerja sebagai penyanyi. Job dia lah. Job dia orang ambil dia kerja sebagai penyanyi dekat tempat macam bar macam ni kan. Bar ke? Betul ke? Macam tu lah. Boleh lah. Itulah untuk setakat ni. Ni kisah pasal hidup dia ke? Sebab aku pernah terbaca komen kat YouTube yang cakap dulu Aina ni ambil job menyanyi macam ni kan dekat center tempat macam tu sebelum dia jadi artis. So I'm not really sure. Nangis pula rasa. So dia tunjukkan apa ni susah payah dia sebelum dia jadi artis, sebelum dia berjaya macam tu. So it's actually based on true story right macam tu. Aku tengah gu sebab dia tak puas pula dengar. Lagu untuk semangat lah dia tak. Lagu tentang jangan putus asa macam tu. Macam keep going, keep moving. It's a good story lah. Story dalam lagu ni sangat-sangat touching lah. Boleh motivate ramai orang kat luar sana untuk jangan menyerah, sentiasa berusaha macam tu kan. Thank you Dina. Wow. Thank you for having me as your first video to Awak React. I feel honored and special. Thank you. The last video untuk Aina React hari ni is from Apple. Jom tengok sama-sama. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you. Sedapnya suara awak. Teman-teman sudah meluangkan waktu dan hati. Tenang je. Apa boleh jadi DJ. Cara mereka untuk memperkenalkan siapa-siapa rating yang ada dalam membuat. Yes! Yeah, finally, someone point this out. Keren. Yeah. Ini satu buah pedekar dasar berani. Mengapa saya katakan seperti itu? Di awal, Aina Abdul menampilkan satu orang talent yang merokok. Itu sangat jarang kita temukan di official musik real, khususnya di daerah kita seperti Melayu Indonesia, Brunei yang tadi Melayu begitu ya. Itu sangat jarang sekali. Aina sangat berani sekali dan menggambarkan secara real bagaimana sebenarnya suasana di suatu bar, suasana di sebuah kafe yang memang beginilah realnya begitu. Uniknya lagi dari musik video klip ini adalah lagu ini benar-benar menceritakan tentang, maksudnya gambarnya itu, gambar visualnya itu benar-benar terceritakan melalui lagunya. Biasanya kan official music video itu kebanyakan adalah penyanyinya akan miming ataupun lip sync ataupun gerakan bibirnya sesuai dengan lirik lagunya. Tetapi di video klip Aina Abdul ini sangat-sangat berbeda. Dia benar-benar ingin menceritakan lagunya sebagai pengiring apa kisah yang Abul, now
saya yang goosebumps. Bukan seperti Aina benar-benar menyanyikan lagu itu di stage yang seperti di Opera Musicalnya tidak, tapi sedikit berbeda. Ia berada di bar tersebut seperti kita bernyanyi sudah habis-habisan. Aina Abdul sudah bernyanyi maksimal banget, tetapi orang hanya menganggap kita itu biasa saja. Orang seenaknya akan pergi dari tempat duduknya meninggalkan kita. Bahkan ketika Aina Abdul menyanyi di stage, mereka gambarkan para penonton, bahkan ada yang membelakangi Aina, ada yang asyik mengobrol yang seolah-olah tidak sedar akan kehadiran Aina. Dan itulah yang Aina rasakan selama ini ketika ia meniti karir di bar begitu. Dan jadi terima kasih Aina Abdul untuk episode musik di Lompat Luar Biasa ini. Terima kasih Aina Abdul untuk inspirasi ini dan kami tunggu karya-karya yang selanjutnya. Lagu ini layak ya tidak terhormat. Amin. Terima kasih Apol. Oh my god, you got it from the beginning to the ending. You read me lah Apol. And that's the reason kenapa saya even jejakkan kaki dalam industri ni and even begin writing songs, sebab I want to reach out to semua orang yang meminati music, you know. Language is really just a language. Walaupun kita tak kenal, tapi dengan the beauty of music makes all of us unite. Terima kasih pada reaction-reaction yang hebat seperti ini and thank you for choosing my music video as one of the videos untuk korang react. And Aina akan linkkan semua YouTube channel mereka di description Aina supaya korang boleh check out their channel and don't forget to subscribe to all of them. Again, daripada Aina dan tim Aina, thank you so much to all of you. So you guys are all loved and appreciated. Thank you so much for your time and energy. My name is Aina Abdul. See you. Bye-bye.